السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين المسلمات، حاضرين الحاضرات، رحمكم الله، yang mudah-mudahan insyaAllah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati, lagi diberkati, lagi disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, setinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua, dapat sama-sama kita bertemu, dapat sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah ta'ala yang mulia ini. Dan mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di dalam sebuah kisah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menceritakan, satu hari Iblis datang bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Iblis datang berjumpa dengan Nabi Musa dan Iblis berkata, "Wahai Musa, engkaulah yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya." Dan Allah Ta'ala langsung berkata-kata denganmu, wahai Musa. Sedangkan aku ni, Iblis kata, makhluk yang biasa. Aku ada juga perasaan ingin bertaubat kepada Tuhan. Lalu aku nak minta tolong kepada hang, wahai Musa, untuk selotok dengan Allah agar Allah Ta'ala ni boleh terima taubat aku, kata Iblis dekat Nabi Musa. Bila Nabi Musa alaihi salam
mendengar permintaan daripada iblis laknatullah ini, Nabi Musa dia rasa seronok. Lalu Nabi Musa ni dia pi ambil ayat sembahyang, dia sembahyang dan dalam kemudian dia berdoa kepada Allah Taala. Sebab iblis minta tolong dekat dia. Nabi Musa dalam doanya, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, iblis ni salah seorang daripada makhlukmu, ya Allah. Hai dekat. Ingatkan celapa nak main buat apa? Long time no see. Orang kot dia kata, lama tak nampak. Iblis. Anda buat gitu lupa. Nabi Musa dia berdoa, ya Allah, iblis ni ya Allah salah seorang daripada makhlukmu, dan iblis ni dia nak bertaubat, maka aku mohon kepadamu ya Allah agar kau terimalah taubatnya. Nabi Musa bila iblis minta tolong, dia tolong sebab iblis nak buat benda baik, sebab iblis nak bertaubat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah Taala kata, ya Musa, aku nak habaq mai dekat hang wahai Musa. Yang kata iblis tu dia takkan bertaubat. Allah Taala jawab kepada Nabi Musa. Allah Taala kata, wahai Musa, ni aku nak habaq dekat hang wahai Musa. Yang kata iblis tu dia takkan bertaubat wahai Musa. Lalu Nabi Musa alaihi salam bila dengar Allah Taala lah kata aku tu, dia jawab. Allah Taala kata, aku telah menerima permintaanmu. Sorry, Allah Taala sambung lagi. Apa nama kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala sambung lagi, aku telah menerima permintaanmu wahai Musa. Tak apa lah ni, hang suruh dia pergi kepada kubur Adam, hang suruh dia sujud kepada Adam, aku akan menerima taubat dia. Mula Allah Ta'ala kata dekat Nabi Musa, yang kata iblis ni dia takkan bertaubat, tak apalah, kalau itulah permintaan hang wahai Musa, aku tak apa. Hang pi habaq dekat iblis, suruh dia pi ke kubur Adam, suruh dia sujud dekat kubur Adam, aku akan terima dia punya taubat. Bila Allah Ta'ala jawab lagu tu, Nabi Musa ni dia seronok tuan-tuan. Dia seronok. Dan Nabi Musa ni dia pergi jumpa dengan iblis, dia cerita kepada iblis. Wahai iblis, aku dah habaq dekat Allah, aku dah merayu dekat Allah, aku dah mohon dekat Allah. Permohonan aku, rayuan aku kepada Allah, aku minta Allah Ta'ala terima taubat hang wahai iblis. Iblis, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jawab mai dekat aku, dia boleh terima taubat hang, tapi dengan syarat hang pi ke kubur Adam alaihi salam, hang sujud dekat kubur Adam, Allah Ta'ala akan terima taubat hang. Apa respon iblis? Tiba-tiba iblis ni dia menjadi marah. Dengan perasaan marah, dengan perasaan sombong iblis ni, iblis mengeluarkan kalamnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Iblis kata pada dia, aku tidak akan sujud kepada dia sewaktu dia hidup, apatah lagi aku nak sujud kepada dia waktu dia dah mati, tidak akan sekali-kali. Ni yang kata iblis ni Pak Long wey. Yang kata iblis ni Pak Long, dia jawab lagu tu. Dia kata, eh Musa, waktu Adam dulu hidup pun aku tak sujud kepada Adam, hang nak suruh aku
aku sujud dekat Adam selepas kematiannya? Tidak sama sekali, wahai Musa. Tidak sama sekali. Iblis sambung lagi, hai Musa, disebabkan engkau telah menolong aku dengan rayuanmu kepada Allah, maka dengan kerana itu la ni hang berhak untuk menerima hadiah daripada aku. La ni hang berhak untuk menerima hadiah daripada aku, kata iblis. Tentu boleh faham tak cerita ni? Boleh faham tak cerita ni belum? Boleh faham tak? Faham? Faham. Dia faham yang ni okey ya? Ni yang duduk jauh sikit. Tak rasa ayak liok ke? Duduk dekat ni. Tak apa. Hebat. Tuan-tuan, apa iblis pesan dekat, apa nama, iblis bagi hadiah kepada Nabi Musa? Iblis kata, wahai Musa, hadiah yang aku nak bagi dekat hang ni, aku ada tiga pesanan. Aku ada tiga pesanan dekat hang, wahai Musa. Hak ni yang saya nak abak pada ni, maklum. Tapi nak rinci dia pergi tentu, dia kena kona bagi cerita ni, faham? Pesanan iblis ni kepada Nabi Musa, saya nak kongsikan kepada Allah, kepada tuan-tuan. Agar pesanan iblis ni tuan-tuan boleh dengar, tuan-tuan boleh ambil iktibar. Tiga pesanan iblis kepada Nabi Musa alaihi salam. Boleh Pak Long? Boleh kita dengar pesanan iblis malam ni? Pesanan yang berguna ni Pak Long, kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama, iblis pesan dekat Nabi Musa, "Udzkurni 'inda thalas khisal." Wahai Musa, hang tolong ingat kepada aku di dalam tiga keadaan, iblis kata. Aku nak pesan kepada hang, wahai Musa, hang tolong ingat kepada aku ni dalam tiga keadaan. Dalam tiga keadaan ni, wahai Musa, hang kena ingat kepada aku, kata iblis. Yang pertama, iblis pesan dekat Nabi Musa, "Udzkurni hina taghdha fa inni fi qalbika ajri minka majrad dammi." Wahai Musa, yang pertama aku nak abak dekat hang, hang kena ingat kepada aku pada masa mana, waktu dan ketika hang marah. Hang tolong ingat kepada aku, wahai Musa, ketika mana hang dalam keadaan marah. Sebab apa? Sebab pada ketika itu aku berada di dalam tubuh hang dan aku mengikuti saluran darah. Ni yang pertama. Kita marah, belum kita kena ingat waktu ni iblis sedang menguasai kita. Sebab tu orang ketika mana marah, jangan ikut kehendak dia. Sebab apa? Pada ketika dan saat itu iblis sedang menguasai dia ni. Sebab tu kita marah, Pak Long. Islam ajar, Nabi ajar, redakan marah kita dengan minum air. Sebab apa dia? Marah tu dia mai daripada syaitan. Syaitan tu daripada api, nak padam dia dengan air. Nabi ajak kita, hang berdiri, duduk. Hang duduk, tak mau baring, tak mau baring lena. Marah, kena kawan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni yang kita tengok yang berlaku dalam negara kita ni, tuan-tuan. Sampai jadi kek bunuh ni kenapa dia Pak Long? Marah. Tak tahu apa dia pergi marah kat bini dia, dia pergi tolak bini dia masuk langkau. Dengar cerita tak ni? Dia marah apa tak tahu kat bini dia, dia pergi tolak bini dia pergi lepas langkau. Mujur Allah Ta'ala selamat bini, ragas-ragas pergi buat report kena tangkap. Tuan-tuan. Ni yang kata ni, yang kata ni. Laptop hilang.
laptop hilang. Dia pergi jumpa satu tok bomo. Tok bomo kata, ni tuan-tuan, Islam tak bagi jumpa tok bomo. Okay, dah ustaz, yang kami jumpa ni bukan tok bomo, kami jumpa ustaz. Orang Melayu pula, ustaz tu tok bomo, tok bomo tu ustaz. Ha, ni yang kata orang Melayu. Saya pergi jumpa ustaz tu, dia tok bomo. Macam mana yang dia kata tok bomo tu ustaz? Tak, dia pakai saban, dia pun nak baca apa, a'udzubillah. Hei, tuan-tuan. Mana ada dalam perubatan Islam ni kita boleh tahu siapa ambil barang kita? Ada ke? Ha, ni, ni. Ang balik, ang tengok ni, dia kata kawan yang duduk sama, duduk asrama dengan, ha? Nama dia sekian-sekian. Balik budak-budak ni, dia percaya kat tok bomo, dia sereka kawan dia tu sampai mati, tuan-tuan. Ni yang berlaku. Sebab apa dia? Takdak, marah. La takdak. Sebab tu Nabi pesan, jangan marah. Jangan ikut emosi ketika marah. Syaitan bernama, sorry, Iblis sendiri kata dekat Nabi Musa. Ni yang kita baca pesanan Iblis. Iblis kata, wahai Musa, hang kena ingat aku waktu hang marah. Sebab pada masa hang marah, aku telah menguasai tubuh diri hang, wahai Musa. Jaga maklum, kena kawai, kena kawai. Dia kena break, dia kena break. Nampak lajak, break. Nampak lajak, break. Nampak lajak, break. Break. Ni Musa aku nak abang dekat hang. Ni Musa aku nak pesan dekat hang. Yang pertama. Yang kedua, Iblis pesan kepada Nabi Musa. Iblis kata pada, wazkurni hina talqal aduwa fil zahfi fa inni ati ibn adam hina yalqal aduwa fa udhakkuruhu zawjata wa ahla wa mala wa walada hatta yuwalli dubur. Yang kedua, Iblis kata, wahai Musa, aku nak pesan dekat hang yang kedua, hang kena ingat kepada aku banyak-banyak. Kata Iblis, waktu mana? Waktu hang sedang berhadapan dengan musuh di dalam peperangan. Ni Musa aku nak abang dekat hang, hang kena ingat banyak-banyak dekat aku, wahai Musa. Ketika mana? Ketika saat hang sedang berhadapan dengan musuh. Terjemah dalam bahasa mudah, waktu perang duk berhadapan dengan musuh, hang kena ingat kat aku, wahai Musa. Sebab apa dia? Pada saat itu aku akan datangkan kepada anak Adam ni dalam ingatan mereka ni, ketika mana mereka perang, aku akan bawa ingatan mereka ni, ingat kepada bini mereka, ingat kepada anak-anak mereka, ingat kepada harta mereka. Ketika mana seorang sedang berperang dengan musuh, apatah lagi musuh Islam, dia main benda tu. Dia tak ingat dekat bini, dia tak ingat dekat anak-anak, dia tak ingat dekat harta. Dia akan lari daripada medan peperangan. Masa Tuhan kena ingat, aku sedang duk kacau mereka. Iblis pesan. Kita Pak Long bukan nanti pergi perang, suruh main kuliah ya, cucu baru balik, tak Tok Wan tak main dah malam ni. Cucu baru balik petang tak Zat, main rumah. Tok Wan ni dia duduk kemas dah, Tok Sereka dah baju sangkut dekat 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 mari. Kem lekat Tok Tak dah teh kate lebai Tok Tak dah, Sereka semua elok dah. Tok Wan pun duduk tengah pakai kain tola nak pergi mandi dah. Cucu sampai balik, Allah, cucu Tok Wan. Tok kata, ni tak pergi dengar kuliah ke malam ni, tak apa, kita tengok live TikTok. Ni, tuan-tuan, pejuang-pejuang di sana tu tuan-tuan, ni nak sebut dalam sosial media sekejap kita takut dia kena bang. Saya abak kata pejuang-pejuang di sana tuan-tuan. Di GAZA, ketua mereka baru ni kena bunuh di Tehran.
Orang tanya saya, ustaz punya pandangan ni macam mana ustaz? Duduk di Tehran kena bunuh. Ustaz punya pandangan macam mana? Adakah mereka boleh detect apa saya kata? Saya tak mau nak komen lebih lah. Sama ada mereka boleh kesan dia lagu mana apa, saya tak mau ambil tahu. Tetapi hati saya, ni hati saya, Pak, bukan saya nak menuduh. Ni hati saya. Hati saya sebelah saya kata, macam mana puak musuh boleh tembak dia di sana? Bagi saya, ada orang dikeliling dia yang rapat dengan dia itu khianat kepada dia. Itu pandangan saya. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Orang keliling yang mengkhianati dia. Tuan-tuan cuba tengok dia ni lagu mana, tuan-tuan yang kata Ismail Hanif ni, tuan-tuan. Lagu mana tuan-tuan cuba tengok? Anak kena bunuh, isteri apa nama, cucu kena bunuh. Tenang. Bila sampai berita tu kepada dia, wahai Ismail, ni kami nak lapor. Anak hang terkorban, cucu-cucu hang terkorban. Dia terima berita tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Baca ya. Doa Nabi ajak. Bila terima satu musibah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, tukar musibah ni dengan pahala. Wakhluf li khairan minha. Ganti kepada aku yang lebih baik daripada ni. Tak ada apa. Sedih seorang bapa, sedih seorang tok wan, itu biasa. Tapi mengukir senyuman dalam kesedihan, ini yang paling-paling power, tuan-tuan. Orang yang boleh mengukir senyuman di dalam kesedihan. Ditanya kepada dia bagaimana keadaan. Keluarga aku terbunuh di dunia ini, tetapi mereka menanti aku di dalam syurga. Cukup. Dia pula. Ni, iblis hebat. Bukan saya hebat, iblis hebat. Ni bila kita cakap lagu ni, boleh kata celaka dia buat keluar syaitan lama. Waktu hampa duduk dalam medan peperangan, aku akan mai kepada hampa, kata iblis. Aku akan mai kepada hampa. Aku akan kacau minda emosi para pejuang Islam ini dengan mengingatkan mereka kepada bini mereka. Duk pegang senjata tuan-tuan nak perang, tak ingat bini. Bini pula voice kot. Voice. Hantar mai kepada kita. Kekanda di medan perang, adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk ibu pertiwi. Lagu Rukiah Hanum nyanyi kat situ sehari. Ingat tak dong? Lagu Rukiah Hanum. Hang kenal ke? Kira kalau saya masuk syurga dia dulu, saya tarik paling depan. Paling depan. Gagah dia tak bersilah atas meja saya. Bini West, tengah duk perang, bini West. Kekanda di medan perang, adinda di medan seni. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk ibu pertiwi. Oh, dengar lagu Rukiah Hanum tu kena balik dulu. Ha? Nak mai ngaji malam ni pun Allah. Bini tangkap, tangkap gamak, bukan gamak seksi pun, buku lali lah balik. Tengah duk ngaji ni, bini hantar mana gamak buku lali dia. Mangkit tak kitab atas meja, lari balik. Ni bukan orang simpang 4, simpang 3. Panggil simpang 3 dengan simpang 4 pun tak jauh. Mana 3 dengan 4 sebelah? Ya?
Ni dia, iblis kata hampa jaga. Iblis kata hampa jaga. Hampa jaga, iblis kata ni aku akan kacau sampai tahap tu. Yang kedua, yang ketiga, iblis pesan sebagai hadiah kepada Nabi Musa, iblis pesan kepada dia, wa iyyaka an tujalisa imra'atan laysat bidzati mahramin, wa iyyaka an tujalisa imra'atan laysat bidzati mahramin minka fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha ilaika ilaiha. Yang ketiga, iblis kata awas, berhati-hati, dia kata beringat-ingat waktu mana, jangan hampa duduk bersendirian dengan wanita yang bukan mahram. Sebab apa? Sebab aku paling utama utusannya untuk dia sampai kepada hang, dan utusan hang untuk sampai kepada dia. Aku akan buat kerja bagi dia mai, nafsu dia dekat hang, nafsu hang pergi dekat dia. Jangan. Ni dia belum. Iblis kata, masa tu hampa kena ingat. Bila ada waktu nak duduk berdua-duaan, lari. Sebab aku yang jadi nombor tiga, dan aku akan rosik dia bagi dia mai dekat hang. Aku akan rosik hang bagi amai dekat dia. Jahanam. Jim hanun min, jahanam. Bukan neraka jahanam, lingkup jahanam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bila duduk berdua-duaan dengan wanita ni Pak Long, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali sebut, bila kita duduk berdua-duaan dengan wanita, akal kita akan jadi sofa dia pendek, nafsu kita akan mula banyak, dan dia pun akan mula banyak bergabung. Kita ni nafsu banyak, sorry, akal banyak, nafsu kurang. Lepa pula, nafsu banyak, akal kurang. Tapi bila kita bercampur dengan lepa, pada masa tu Imam Ghazali kata, kita akan ditawan oleh sifat mereka. Akal kita jadi pendek, tak fikir panjang dah, Pak Long. Sebab tu saya nak abang, kita ni kena elak berkelahi dengan orang umpan kita, bini kita. Kita bila berkelahi dengan orang umpan, Pak Long, perangai kita akan jadi macam orang umpan, pendek. Sebab tu Islam ajak bila kita duduk dengan bini kita, dia berkelai dia Pak Long, dia duduk layan. Saya nak pesan kat Pak Long lah, korang ajak lah. Saya hak baru menikah 10 tahun ni, nak ajak Pak Long hak menikah 35 tahun dah ni. Gaya dia nak ajak kita masuk dalam medan peperangan, Pak Long. Ustaz motor keluar. Dia duk ajak ni, dia duk ajak. Dia kata, mak, berani mak, mak. Jangan, jangan pergi. Mau pergi jahanam, Pak Long. Kita boleh cerai dia dalam live. Macam jam laku baru ni. Cerai dalam live. Lepas peduli apa, Pak Long. Lepas boleh buat live. Lepas cerita masalah rumah tangga dalam live. Ni lepas. Saya nak bagi tahu dekat anda semua ya, yang komen-komen. Okey, terima kasih yang meninggalkan komen, yang like. Saya nak cerita tentang bagaimana saya boleh bercerai dengan suami saya. Dia boleh cerita dalam social media. Dia buat live ni Pak Long, dia boleh cerita. Ni tak kata kat siapa, tak kata kat siapa, jangan duk terasa pula. Umum. Sebab apa yang berlaku ni Pak Long? Sebab emosi. Sebab emosi. Itu fitrah wanita. Sebab tu Islam ajak bila kita nak cari wanita dan wanita nak cari calon suami, kena tengok. Pak Long, Islam ajak kita, Pak Long, nak cari wanita, jangan cari hak pandai masak. Misi nak orang kita. Bila nak cari menantu perempuan, dia tanya, ni,
Awek hang tu pandai masak tak? Pak tanya dekat anak, "Abah, cik duk kenan." "Kenan kat siapa?" "Rogayah tu, abah." "Nikah ke?" "Umur apa?" "14." "Tak tanya rasa, nak tanya, tanya boleh buat." "Nak kahwin." "Ada calon?" "Tak ada." "Umur apa?" "14." "Tahun depan 13. "Nak kahwin?" "Nak kahwin nak? Pangin nak?" "Pangin." "Dah ustaz, kau seorang gelak tanya apa duit ni?" "Ah, pergi cari lu calon, jumpa bulan depan mai bang." "Kau nak keluar lah pergi cari." "Lah pergi cari, tak kira kau nak habis kuliah dah jumpa boleh mai bang." "Nah. Pergi cari." "Nu WB dah." "Tak mana tak lah. Dia ni kacau banyak ni, dua kali dah lupa ni." "Ha, Rogayah. Nak nikah, kita bawa mai kat pak lah. Pak tanya ni, awak ang boleh masak? Betul tak belum kita tanya?" "Dia tanya apa?" "Saya biasa sekali Pak Long tu dia, bila saya jadi, dia suruh lah di kampung ni. Dia kata, ustaz mai ustaz tolong jadi juru cakap." "Dia kata, saya tak hati nak bercakap." "Saya kata duk sembang kedai kopi tu, kira semua hang betul yang orang lain semua salah pun main nak tunang anak hang tak berhenti bercakap." "Dia kata tak berhenti ustaz." "Dia abang kata, dia kata ustaz tanya lah ustaz pergi ustaz. Saya nak cari hak boleh masalah." "Saya kata Pak Long nak buka catering lah. Nak cari menantu pandai masak, awak Pak Long nak buka catering lah. Yang pertama nak cari menantu, cari menantu yang tahu tanggungjawab. Anak kita ni perempuan. Kira kita nak pass button ni dekat orang lain Pak Long, anak kita ni. Hak Pak Long daripada dia duduk dalam perut, dia terbit mai, Pak Long bela, Pak Long sayang dekat anak dara. Pak Long ni tak tahu nak abak lah. Sampai tidur pun dengan Pak Long. Dia balik universiti ni, duduk mengaji universiti ni, umur 19, umur 20. Balik mai duduk di sini. Dia duduk serenang kot, bawah ketiak pak dia lagi ni. Tiba-tiba 3-4 tahun lepas tu, orang main minta, Pak Long nak pas batal ni. Cari yang pertama Pak Long, menantu, calon menantu yang tahu tanggungjawab. Ya. Ya. Yang betul kan nak menikah dengan anak Pak Long? Betul, Pak Long betul. Cari dulu, test. Dia ni kerti agama ke dah? Dia faham tak tanggungjawab dia dengan isteri? Dia tak, dia faham tak tanggungjawab dia dengan isteri dia? Dah nikah-nikah tak balik bagi tengok pak, pak sakit ni. Oh dia duduk sembang pandai. Ni aku nak abang dekat hang, ni aku nak abang dekat hang. Aku nak abang dekat hang. Tanggungjawab hang, syurga hang bawah tapak kaki aku. Itu bini kata dah tahu tapak syurga bawah tapak kaki yang abang duk terajang cik siapa. Tu nama dia penendang syurga. Dia punya kata tu nama dia penendang daripada syurga. Nak lepas tu Pak Long. Nak cari pula yang bini pula. Cari isteri yang faham tanggungjawab. Yang faham apa amanah dia kepada suami yang dia kena laksanakan. Bukan cari yang sembarangan. Balik dia menguasai pula anak kita jantan. Pak Long oi, duit duk habis kok lain dekat mak bapak tak pernah bagi. Lah kali bercerai dalam live. Na'udzubillahi min zalim. Ini 3 pesanan yang dipesan oleh iblis laknatullah kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai hadiah dia kepada Nabi Musa kerana Nabi Musa telah membantu dia untuk merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesanan ini
kita dapat ambil i'tibar dan kefahaman untuk kita bersama. Mudah-mudahan mukaddimah ini ada manfaat untuk diri kita. Wallahu a'lam. Sambung kitab kita, tuan-tuan. Sambung kitab kita pada muka surat yang ke-21, kalau tak silap saya, Saya rasa bulan lepas saya tak bawa kitab. Ataupun kita sambung kepada bab yang ke-10. Ada tanda dah belum? Belum tanda muka surat. 24. Belum tanda 24. Ah, betul lah 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Hadis yang ke-10, menunaikan haji dan umrah. Betul ya, nak? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannata, aw kama qala, muttafaqun alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu umrah ke satu umrah yang lain dapat menghapuskan dosa antara keduanya. Nabi kata daripada umrah ke umrah dapat menghapuskan dosa, dan haji yang mabrur tiada balasan baginya selain syurga. Dua benda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis ni, tuan-tuan. Yang pertama, orang yang menunaikan haji ataupun umrah ke Baitullahil Haram. Dalam konteks lah ni, kalau tak silap saya lah, saya baca dalam satu artikel yang dikeluarkan. Lah ni, tuan-tuan, kota untuk orang menunaikan haji, siapa yang daftar haji lah ni selepas 186 tahun baru boleh menunaikan haji kota tu. 186 ke 168, cerita dia 100 tahun kat atas lah Pak Long. Dia kata, gila ustaz, nak gila apa? Satu dunia nak pi. Ada kota. Kalau nak pi dengan muaz susah lah, kalau pi dengan pekih mahal, ada duit pi lah. Ni baru ni ada orang kata, ustaz, kalau ada siapa nak pi, ustaz abang lah. Kos lebih kurang 120 ribu. Telan layak liak sangkut kampung. 120 ribu belum. Saya perasan saya pi dengan ni kot, muassasah kot. Biar pi lah jadi muassasah kot. Tak lama lah tentang doa lah. Tak lama lah lah dia kumpul duit lebih kurang dalam tahun 2075. Tak lama lah. Tak lama lah lah 2024. Saya punya tahun 2075. Ni Pak Long hak tak daftar lagi nak pergi mengkala. Mengkala bukan bila Pak Long eh. Mengkala saya tanya. Azan. Tori ha? Ha. Hak Pak Long yang tak daftar ni Pak Long nak pergi mengkala. Tak mengkala. Bukan bila, mengkala. Dia kata, saya daftar dah ustaz. Bila Pak Long daftar? Hari tu saya pergi buka akaun tu daftar lah. Pak Long, buka akaun tabung haji itu satu cerita. Daftar haji cerita lain, Pak Long. Ya ke ustaz? Ha? Oh, bukan buka-buka tu daftar terus. Dah. Noh. Hei. Umur Pak Long berapa? Lah 68 tu tak? Ah, tambah beratik 86 tahun lagi boleh pergi? Cembok Pak Long, cembok. Cembok beratik 86 lagi Pak Long. Haa, orang suruh daftar dia dengar daftar dah. Saya tak apa, 2075. Tak lama lah Pak Long ni. Tak lama lebih, 40 tahun lebih lagi kutu lah kot. Haa, masa tu bukan kata nak tawaf Pak Long ni, belahak, tak larat. Nak pi ada duit pi yang mahal tu, ada pi 250,000 tu Pak Long.
4 kali tikam lepas 250,000 lepas pi. Allah Pak Long, oi Pak Long. Duduk makan lobster dekat tu. Arafah tu makan lobster Pak Long oi. 250,000. Depa kata maziak-maziak nak tak apa nak pergi buat ibadat yang handuk maziak kok lain tak apa tukar handphone tukar sport rim aita boleh pula. Nak pergi buat ibadat ang kata maziak. Cerita dia kata Ustaz Pak Long ni tua dah. Saya nak abang Pak Long ni. Kalau cerita lah ni saya nak pesan kat Pak Long lah. Duit duk ada tu Pak Long pergi buat umrah tu Pak Long ni. Duk kira tunggu haji tu pakai adat kata lah no. Adat kata. Hukum kata mungkin lain. Adat kata piak dulu lah. Matara saya pun tak apa nak harap dan kata dan pergi buat haji. Ada duit pergi buat umrah dulu lah Pak Long ni. Dia kata dah Pak Long duk tunggu nak pergi buat haji. Pak Long pergi buat umrah. Umrah pun tak buat lagi. Pergi buat. Duit yang duk ada tu Pak Long pergi buat umrah lah. Keadaan kesihatan pun makin lama bukan dia makin elok. Pak Long makin tak apa elok pergi buat lah. Pak Long ada duit lebih pergi fikir syak mahal-mahal dulu kira buat apa Pak Long. Pergi ambil fikir syak mahal tu. Naik kepada tabang pun duduklah selesa sikit 8 jam. No, Pak Long pergi duduk ada depan panjangan duduk belakang dengan kami ni hak keras lagu tok kong ni belakang ni Pak Long pergi duduk depan tu. Macam kami ni tak ada duit tak apalah duduk kok belakang naik ekonomi kelas. Pak Long pergi naik business kelas tu. Business kelas ni Pak Long yang pertama tempat duduk selesa, yang kedua makan sedap, yang ketiga hak tu tak tahan pramugari lawa. Hak first kelas dia lawa pada hak ekonomi kelas belakang. Tak percaya try. Saya nak bohong apa? Saya ustaz semua. Saya dulu duduk bawa orang pergi buat umrah tu. Travel agent, travel apa nama, travel company ni akan bagi ya. Ustaz, yang ustaz kami upgrade duduk business kelas kelas. Kena naik Emirates duduk depan. Ui, dia main ni Pak Long bida dari syurga. Dia bagi duduk. Selimut dia tolong koyak tolong selimut bagi Pak Long. Hak duk belakang dia bagi selimut. Dia tulis tu nak selimut, selimut tak mahu selimut sudah. Dia tulis tu. Duk depan tu dia tolong selimut Allah. Saya kalau dia lintas saya kek selimut tu pergi jatuh. Dia angkat selimut pula. Oh. Bini tak ada. Allah. Kepada tabang tu sampai ke tapak kita. Makan, sat-sat makan, sat-sat makan, sat-sat makan. 8 jam tu rasa berlalu begitu pantas. Pi Pak Long duduk depan. Duit ada. Pak Long pi Mekah tu pun tak payah duduk naik bas dengan kami lah. Dah duit ada. Pak Long pi ambil kereta GMC tu. Pak duduk naik bas, duduk tunggu bas dengan kami. Pak Long dah duit, Pak Long naik GMC tu pi. Sampai di Mekah, duduk hotel paling depan tu. Duk paling depan Pak Long buka terai nampak Kaabah. Ui. Jangan duduk dengan kami ikut lorong-lorong celah Arab Badawi mana. Buka terai. Dia boleh tanya kita ada lagi dekat. Dia kata nak dekat lagi buat main tutuh narita orang kelihatan tu hampak tepi masjid tidur orang tu senang. Kira jaga-jaga tu terus mayang lah. Ni duk tunggu lama nak boleh pergi buat haji ni Pak Long lama. Duk tengok dia kata saya pun kuih tak larat dah Ustaz. Biar umrah. Sekurang-kurangnya Pak Long. Kita mati ni kita boleh dah biasa sampai dah di Masjid Haram. Kita dah biasa sampai dah dekat Masjid Nabawi. Saya Alhamdulillah. Masjid Haram biasa sampai. Nabawi sampai. Yang ni kerap lah ni. Berbelah-belah puluh kali dah. Masjid Aqsa dua kali saya sampai. Alhamdulillah. Boleh lah. Nak pergi tahun lain tu boleh lah. Nak pergi London ke boleh lah. Ni Pak Long. London macam Pak Long London tak tahulah. Tapi Danok kerap. Tengok muka ni saya tahu. Danok kerap. Danok kerap Mekah tak boleh sampai Pak Long. Mati jenuh jawab Pak Long. Ni saya pesan tiap-tiap dah. Pak Long kan duk cari saya ke akhirat tu. Saya dah duduk dalam syurga masa tu Pak Long dengan dia keluar tobat dia tak tabik lah.
Mana ustaz-ustaz, ustaz, ustaz tobat tak tabik eh. Dah masuk lah. Mau tabik main jumpa Pak Long, tak tahu boleh masuk ke dak lagi. Tobat tak tabik dah. Ni siap-siap, ni siap Pak Long. Pi Mekah. Al-umratu ilal umrati kafaratun. Penghapus dosa. Allah akan hapus dosa. Lalu Nabi kata, haji yang mabrur. Tak ada balasan lain yang Allah Ta'ala akan bagi kepadanya melainkan syurga. Umrah yang makbulah juga syurga. An Jabir radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Qila wa ma birruhu? Qala it'aamut ta'am wa thibul kalam. Rawahu At-Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan wa fi riwayatin li Ahmad wal Baihaqi it'aamut ta'am wa ifsha'us salam. Artinya daripada Jabir radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji yang mabrur tiada baginya balasan melainkan syurga selain syurga. Baginda ditanya, apakah kebaikannya itu? Baginda bersabda, menjamu orang makan dan baik perkataan. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad dan Imam Baihaqi pula disebutkan, menjamu orang makan dan menyebarkan salam. Ini antara kebaikan. Nabi kata ada haji yang mabrur, tiada balasan bagi Allah, bagi kepada kita ni melainkan syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kebaikannya itu? Nabi kata, it'aamut ta'am. Dalam hidup ni kena amalkan benda ni, Pak Long. Apa dia? Jamu orang makan. Jangan kelikut. Kau belah simpan empat ni ada tak jenis kelikut? Abang tu tengok nak murung saya. Ada jenis kedekut. Kira makan pun duk balas orang lah. Dia haram tak? Saya rasa ada. Ada. Tapi malam ni dia tak main. Tak main ni insyaAllah dah tak kedekut. Saya tak percaya je kat sini. Tanya dia. Gelak pun tak tanya lagi. Ada orang kedekut pun ni? Tak ada orang. Betul? Tak ada orang kedekut. Dia main ke tak malam ni? Ada lah. Ha, ada. Mula dia kata tak ada. Saya kata dia main tak malam ni? Tak main pun ada. Ada. Makan pun haram Allah, tuan-tuan. Saya heran tengok si habak betul-betul ialah tuan-tuan ni. Saya heran sungguh-sungguh dengan orang kedekut ni. Dia pergi makan di kedai. Hak jenis pesen orang kedekut. Dia bayar siap-siap. Ayak sampai bayar. Dia takut lagi siapa meduk kat meja dia, dia nak kena bayar. Ada. Kalau hang bayar pun tak nak habis. Banyak mana duit tu ada RM20. Hang nak pergi makan ada RM20 dalam bukit. Hang makan mi goreng sepinggan. Ayak TS sekelah. Dah habis dah kot RM10. Kawan man, dia kata, nah, aku ada RM20. Hak lain nama tambah. Ni kak, makera hak saya lebih ni belanja dia apa? Ayak tak cukup nama tambah. Tak boleh ke buat lagu tu Pak Long? Kalau habis kedekut tengah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jamu orang makan, saya nak abang, rezeki tuan-tuan takkan putui. Saya lah Pak Long. Nabi suruh buat. Bukan saya suruh Pak Long buat. Nabi suruh buat. Tu dia duk heran awak lah. Ustaz air rezeki saya. Hang kedekut. Jual buah cepedak pun harga, ya Allah. Dulu dia kata apa? Harga Yahudi. Kan? Saya baru ni pergi makan cucuk cepedak. Itu bukan harga Yahudi, Pak Long. Tok Wan Yahudi punya harga. Cucuk cepedak dengan meh lebih kurang harga lah. Saya hari tu jumpa. Sebiji, RM3. Cuak cepedak. Sini panggil apa? Oh, sini tak panggil cuak cepedak. Panggil apa? Cempedak goreng. Jangan buat pala KL lah, Pak Long. Cucuk cepedak sebiji RM3. Kemarin saya jumpa Pak Long. RM4.
Hak 3 ringgit tu saya duk kata dah. Bapak Yahudi. Hak ni tuan Yahudi. Nampak lagu mana? Kita dapat tanah pak kita, kita pergi tebat cerah habis pokok arwah Tok Wan dengan arwah pak tu tanam tu. Lah kena nak terkedah kena pergi beli. Dulu orang dulu Pak Long, air telaga tu pam boleh minum. Lah kita yang buat pencemaran sungai, pencemaran telaga. Lah air telaga nak minum tak ada dengan racun, dengan kotor. Ah, pergi beli bubuk, bayar tiap-tiap bulan tu. Buka rumah. Paham? Kru-kru-kru-kru-kru. Ha, satu lagi cowe. Bayar setiap bulan. Bodoh orang cerdik. Orang tua dulu saya dan tengok pada orang tadah ayak kok baik tu ayak dari telaga belakang rumah dia tu. Ni, cerneh lagu ni ni. Minum. Lah pasang cowe. Tak pakai cowe kena bo. Kru-kru-kru-kru. Betul tak? Tebang habis pokok. Dulu dalam kampung dia ada pokok durian, ada pokok cempedak, ada pokok nangka. Buang! Lah nak terkedah cucuk cempedak. Sebiji panggil. Saya pun hangat hati petang kemarin pergi beli cempedak. Pergi beli. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bawa rezeki Pak Long tu. Saya pun turun-turun Pak Long. Oh, ustaz nak menggambar Mat. Dia jual buah tepi jalan. Dia jual buah tepi jalan. Saya pun turun. Nak makan cempedak. Long nak turun. Lepa goreng cok cempedak. Mahal lah cempedak. Ah, tahu tak apa ustaz. Saya ni kira tidur lah ni. Dan kedai gerai dia tu dia tidur. Dia tak berani tinggal. Takut cempedak tu hilang. Saya pakai tidur lah ni. Abang terang-terang. Mayang mendak. Dia kata tidur lah ni. Kau juga Pak Long. Ni ustaz nak makan? Nak makan Pak Long. Nak makan. Saya beli sebiji, dia sedekah sebiji. Mudah-mudahan buah rezeki Pak Long tu. Beli lah, saya tak mahu abang nak apa, beli buah cempedak sebiji, dia sedekah sebiji. Balik pi tang kedai goreng pisang. Saya kata, Pak Long, ni cempedak tak ada. Dia kata tak berani jual, tak mahal. Dia kata tak berani jual, tak nak jual pun orang metak baru jual, tak berani jual harga mahal. Saya kata betul, saya pergi terkedarah RM3 sebiji, RM4 sebiji. Ni dia kata tolong goreng lah. Dia pun ambil buka. Pak Long tu cekak. Saya abang rasa orang kot sini pun tak cekaknya Pak Long tu. Hak yang buah saya beli tu adalah lebih kurang dalam 7 ulah. Hak dia sedekah tu 2 ulah. Cekak Pak Long. Saya rasa mata dia boleh tengok dalam tu. Kalau hak dia dekat ada 7-8 ulas, boleh tak? 2 ulas. Saya kata kat mana tu selok bagi habis. Dia kata selok ni telanjang lah ni ustaz. Ada 2 ulas. Saya kata yang ni confirm cepedak jantan. Ada 2 biji lah saya kata. Saya bak mana tu selok bagi habis. Dia kata selok ni telanjang lah buah cepedak ni. Ada 2 ulas. Cekak Pak Long tu. Hak dia sedekah tu 2 ulas. Hello, jamu orang makan. Jangan duk kedekut. Ni Zainal Abah tu. Jangan duk kedekut jamu orang makan. Waqibul kalam. Yang kedua Nabi kata, cakap benda-benda yang elok. Mu tak ada benda yang elok ham cakap anduk dia. Senang. Ha, mu tak ada dosa. Tak ada benda elok nak cakap anduk dia. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain Imam Ahmad dan Baihaqi meriwayatkan, dia kata pada dia, it'amu at'am wa ifsha'u salam. Jamu orang makan, sebarkan salam. Bak ni budaya Pak Long. Benda bukannya berat, benda bukannya berat, tapi tak senang nak buat. Kita nak sebarkan salam ni saya nak abang. Setuju tak saya nak tanya tuan-tuan? Benda ni tak berat tapi payah nak buat. Setuju ke tak? Bukannya berat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak berat tapi tak senang nak buat. Ego. Takkan bagi salam pada orang. Jumpa orang. Assalamualaikum.
Ustaz, saya ni tak ada masalah, Ustaz. Tak ada masalah apa? Saya tak ada masalah tak nak panggil salam. Betul awak tak panggil? Cuma hati ni sakit. Sakit macam apa? Saya duk panggil salam dekat orang, orang tak jawab. Kalau orang tak jawab salam hang, Nabi kata, yang akan menjawab salam hang adalah malaikat. Nabi dah habar. Bila mana kita panggil salam, orang tak jawab salam kita. Orang tak jawab. Nabi kata jangan susah hati. Nabi kata jangan bersedih hati. Sebab apa dia? Yang akan menjawab salam hang pada ketika itu adalah malaikat. Untuk apa yang kita nak bersedih, Pak Long? Kalau orang tak jawab salam kita, mampuih pi. Sebab apa? Yang akan menjawab salam kita adalah malaikat. Orang tak mau jawab, mampuih pi. Assalamualaikum, tak jawab. Tak payah sakit hati. Bukan orang tak jawab, malaikat jawab salam hang. Mana lebih baik orang dengan malaikat yang jawab salam? Hang jawab salam ke malaikat jawab salam yang lebih baik? Sebab tu jom Pak Long, jangan jadi orang yang ego. Buang ego dengan memberi salam kepada orang. Wallahu a'lam. Keterangan kita sambung pada bulan hadapan. Jadi sejam lah mengaji kali ni, lama-lama orang tak mengaku. Dia tak Pak Long? Ha? Mengaji kali ni lama-lama mengaku. Kalau dia nak faham setengah jam tu pun baik dah. Ni kita tolong edak tak? Boleh tak? Doa ni. Nak pergi doa kat tuan-tuan. Ha? Doa makan. Okay. Baik, saya cerita dulu pasal doa yang kita nak edak ni, Pak Long. Doa ni diceritakan bahawa satu ketika diriwayatkan Anas bin Malik. Dalam doa dari hadis ni, Anas bin Malik radhiyallahu an. Satu hari Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi marah dekat dia, Anas bin Malik ni. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi marah kepada Anas bin Malik ni. Cerita panjanglah, saya tak mau ceritalah kenapa dia marah, apa yang terjadi sebab dia marah. Saya tak mau ceritalah. Cuma saya nak abang kata Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi ni marah kepada Anas bin Malik. Hajjaj kata dekat Anas, "Hey Anas, andai kata aku tidak mendapat surat daripada Abdul Malik bin Marwan." Dalam bahasa kita lah nak, tobat aku seksa. Tobat aku seksa. Kau ni dapat ya? Dah, dah. Duduk tanah dah doa. Ah, mai, dah. Tobat aku akan seksa. Anas bin Malik kata dekat Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dia kata, "Hei Hajjaj, hang dengar aku nak abang hang. Hang sesekali tidak akan dapat menyeksakan aku." Hajjaj kata, "Apa sih kau? Aku tak boleh buat kan?" Sebab dia kata, "Aku telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beberapa kalimat doa ni selama mana aku mengamalkan doa ni pagi dan petang. Orang takkan boleh buat lebih kurang dekat aku." Ha, saya terjemah mudah nak faham tak? Hajjaj kata, "Wahai Anas, doa tu Rasulullah ajak kepada hang." "Ya, Rasulullah ajak kepada aku." Hajjaj kata, "Hang tolong ajak dekat aku Anas doa tu. Hang tolong ajak doa tu dekat aku Anas." Anas bin Malik kata, "Sesekali aku tidak akan ajak kepada hang. Aku takkan ajak kepada hang." Aban yang meriwayatkan cerita ni, Aban kata apa dia? Ketika mana Anas ni dia dah sakit masa tu, aku pi jumpa dengan Anas. Aku tanya Anas, "Anas, ingat lagi tak dulu ni Hajjaj bisa marah dekat kamu?
Kamu kata, Hajjaj kata dia nak seksa kamu. Kamu kata Hajjaj takkan dapat buat sesuatu selagi mana kamu mengamalkan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata ingat, wahai Anas, boleh tak ajak doa tu dekat aku? Lalu Anas bin Malik ajak doa ni. Pak Long, senang saya nak abak doa ni Pak Long. Baca dua kali ya sehari. Lepas subuh sekali, sebelum maghrib sekali. Siapa yang baca doa ni, orang takkan boleh buat khianat dekat dia, orang tak boleh nak buat lebih kurang dekat dia. Dia, bini dia, suami dia, anak-anak dia, harta dia dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan keberkatan doa ni kalau Pak Long amalkan, anak-anak Pak Long takkan jadi lebih kurang. Insya-Allah doa ni kalau Pak Long amalkan, rumah Pak Long orang takkan dapat pecah masuk. Nak ada doa ni Pak Long? Baik, kita baca. Qul salasa marrat. Dia kata baca tiga kali. Doa ni sekali baca lepas subuh ulang tiga kali. Saya baca, mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali wa waladi. Bismillahi ala kulli shay'in a'tanihi rabbi Allahu 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 Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu 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 Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa a'azzu wa a'azzu wa ajallu mimma akhafu wa ahdharu. Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli shaytanin maridin wa min sharri kulli jabbarin anidin. Fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbal wa huwa rabbul arshil azim. Azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuka. Doa ni dia kata apa? Ucapkanlah tiga kali. Makna sekali Pak Long baca, ulang tiga kali. Bismillah untuk penjagaan diriku. Dengan nama Allah, tolonglah ya Allah jaga diri aku. Dengan nama Allah, penjagaan diriku, agamaku. Dengan nama Allah, penjagaan isteriku dan hartaku dan anak-anakku. Serah semua ke Allah. Minta Allah Ta'ala jaga. Dengan nama Allah, untuk menjaga semua yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku.
apa yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni'mat ni Pak Long, kita minta Allah Ta'ala jaga. Jangan bagi orang lain jaga, suruh Allah jaga. Ni kita Pak Long, rata kita, kita lebih percaya dekat bangla jaga daripada Allah jaga. Hak ni kacau. Dia lebih percaya Bangladesh hak jadi guard tu jaga. Lah Bangladesh pun tak boleh nak aman dah tuan-tuan. Perdana Menteri pun lari keluar. Hak tu cerita lain lah tu. Yang mana duk baca politik dunia dia tak boleh naik. Bangladesh, Perdana Menteri dia perempuan tu naik helikopter lari lah. Maksudnya apa? Tak tahan kebangkitan rakyat. Bangladesh pun tak boleh jaga bangla. Kita duk percaya ada guard tu lagi berjaga. Jangan. Bagi Allah Ta'ala jaga. Allahu, Allahu, Tuhanku, aku tidak akan menyengutukannya dengan sesuatu apapun. Allahu, 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 Tuhanku, aku tidak mempersekutunya dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang lebih mulia dan lebih jaya dari semua, dan dari semua yang saya takuti dan khawatir, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bahaya diriku dan kejahatan tiap syaitan yang jahat dan tiap-tiap raksasa yang zalim. Fa in tawallau faqul, maka bila mana mereka telah katakan Allah yang mencukupi aku, tiada Tuhan kecuali Ia sendiri, kepadanya aku berserah diri, dan dialah Tuhan Arasy yang agung, mulia perlindunganmu dan besar pujianmu, dan tiada Tuhan selain Engkau. Baca doa ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara, Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita dan harta kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baca waktu mana Pak Long? 3 kali lepas subuh, 3 kali sebelum maghrib. Saya ijazahkan amalan ni kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Kita baca doa tuan-tuan. Lepas baca doa, kita tutup live dan rekod kita ni. Saya ada benda yang nak umum kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Warzuqna ilma yanfa'una wa zidna ilma. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته